Di Dorong Biak, Calon Pakatan Harapan Zamri Pakiri menggariskan beberapa perancangan untuk membasmi kemiskinan serta memperkasa bidang pendidikan. Berusia 46 tahun, beliau yang lahir di Kampung Kelemak Dalam, Alor Gajah berkata nasib penduduk yang terjejas akibat COVID-19 juga akan diberi perhatian terutama ketika mereka berhadapan dengan masalah ekonomi keluarga. Kita mungkin sedia maklum, so pengangguran meningkat oleh kerana COVID dan sebagainya. Banyak peniaga-peniagaan yang terjejas. Sebab itu, fokus utama saya tadi dalam misi saya mencari menjejaki penduduk-penduduk yang terkesan dan mereka ini layak menerima bantuan bulanan. So kita settlekan itu dulu sebab ini keperluan asas bagi mereka. Jadi kita kena bantu dulu selesaikan keperluan asas. Beliau juga akan menjejaki penduduk miskin yang tercicir menerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Pusat Zakat serta merancang membangunkan beberapa lagi produk pelancongan di Rembia yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Baik, sekian laporan harian PRN Melaka dari Studio 3 di Bandar Hilir. Kembali ke Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam hormat.